Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello lovers. Oke, dimanapun anda berada ya, dari dunia maupun dunia gaib. Oke lovers, selamat datang lagi ya di channel Ani ini guys. Dan gimana nih kabarnya semua? Waduh, pasti baik-baik aja ya. Dan saya doakan semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lovers, video yang saya share kali ini ya bukan video lucu atau video hoak-hoakan belaka ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan 4000 jam tayang dalam sebulan guys. Waduh, dalam sebulan ya guys ya. Waduh, pasti seru banget nih. Apalagi di zaman sekarang ya, kita cari viewer aja susah banget. Apalagi harus nembus 4000 jam dan 1000 subscriber ya. Waduh, pasti susah banget nih guys ya. Oke guys, makanya dari itu guys ya, di sini saya membagikan video ini ya buat kalian semua yang mungkin yang susah ya untuk mengejar 4000 jam tayang ya. Makanya dari itu di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita mendapatkan 4000 jam tayang ya dalam sebulan guys. Oke lovers, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alangkah baiknya kalian like dulu video ini. Dan jangan lupa nih guys ya, bagi kalian semua yang ingin mendapatkan seputar trik dan tips dari kami ya guys, kalian bisa share dulu ke channel Ane. Dan jangan lupa nih guys ya, share juga nih ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa mengerti ya bagaimana caranya kita mendapatkan 4000 jam kali tayang ya dalam jangka waktu sebulan guys gitu. Oke. Oke lovers, untuk alat tempurnya di sini saya menggunakan aplikasi Baseline VPN ya guys. Dan kalian semua bisa menolongnya di bawah deskripsi video ini ya guys. Oke lovers, jika kalian sudah menolong alat tempurnya ya, langsung aja kita ke tutorialnya guys. Oke, selangkah yang pertama yaitu kita harus buka aplikasi Baseline VPN ya guys ya. Oke, di sini saya sudah menolongnya dan saya sudah memasangnya dan saya akan segera membukanya guys. Oke lovers, agar triknya berjalan 100% ya, kalian harus mengikuti langkah-langkah saya dan perhatikan dengan seksama. Oke lovers, aplikasi Baseline VPN nya sudah terhubung ke internet. Dan langkah yang terakhir ya, kalian harus membuka browser kalian masing-masing ya. Dan langsung saja kita menuju ke channel kalian masing-masing guys, untuk memutar salah satu video yang ada di channel kalian masing-masing. Oke lovers, langkah selanjutnya ya, kalian putar video kalian selama 30 detik. Nah, jika lo sudah 30 detik, kalian tinggal geser ke kanan seperti ini dan tunggu 30 detik dan kalian geser ke kiri. Oke guys, lakukan trik tersebut berulang-ulang ya guys. Ingat ya guys, 30 detik baru di skip. 30 detik baru di skip. Oke guys. Oke lovers, dan jangan lupa lagi nih guys ya, setiap 15 menit kita ganti server VPN kalian ya. Setiap 15 menit kalian harus mengganti server VPN kalian. Jangan sampai kelamaan ya guys ya. Saran Ani sih 15 menit aja langsung ganti servernya guys. Oke lovers, mungkin itu saja dari saya dan terima kasih sudah menonton video saya. Dan jangan lupa like dan subscribe nya guys ya, untuk mendapatkan konten-konten menarik dari kami. Dan jangan lupa nih guys ya, share juga nih ke teman-teman kalian agar kalian juga bisa mengerti bagaimana caranya kita mendapatkan 4000 jam tayang ya dalam sebulan gitu guys. Oke lovers, bagi kalian semua yang masih hubungan ya, kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Dan mungkin itu saja dari saya, sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.